Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku sedang berada di kapal KRI Dr. Rajiman Widyoningrat. Kami bersama PRK MUI Kecamatan Tanjung Priuk. Perkenalkan, ini Bunda Hana Yuyun. Kami mengikuti undangan dari Olin Lamil ingin berlayar, yaitu acara Syiar Ramadan, ingin berlayar ke pelabuhan Pulau Seribu atau nanti juga ke Kanal Banten. Ya, menurut rundown acara ya, mungkin kalau tidak ada perubahan seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa tonton terus, ikuti acara kami sampai selesai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ini berada di kapal apa namanya Mas Iman? Dokter Rajiman DJ di Ningrat. Oh, ya ini kita mau ke acara Syiar Ramadan. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Halo, nah ini ada Ibu Ayuni. Bagaimana kesan-kesannya berada di sini, Bu Yuni? Alhamdulillah, senang sekali kita dapat hadir di KRI di Rajiman Widyoningrat ini, yang kapalnya masih baru launching bulan Januari kemarin. Alhamdulillah. Kapalnya masih baru banget. Masih baru. Bobotnya kurang lebih 7.000. Oh iya. Oke. Tujuannya kita mau mengadakan 1.000 acara Syiar Ramadan. Semoga perjalanan kita lancar. Amin. Peserta yang hadir semua diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke. Kita masih menunggu teman kita. Ya, oke. Ya, bye bye. Mas Komar dan tanggal 3 beliau kita ini yang di depan Kolonel Mas Mudin. Kalau kami amal ibadah pengabdian kita kepada bangsa dan NKRI yang kita cintai dan melalui doa-doa kita. Kalau bahasa kerennya mungkin ketua panitia. Jadi saya beri di sini agar kita saling mengenal. Kita akan berlayar ke Pulau Seribu, terus kemudian kita akan mendapatkan pembekalan-pembekalan yang sudah disiapkan, ada narasumber yang sudah disiapkan. Antara lain materi-materinya adalah, yang pertama adalah wawasan kebangsaan, bela negara, kerukunan umat beragama, Pancasila, dan ceramah agama. Saya memanfaatkan momen ini untuk Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, termasuk mahasiswa dan pramuka, untuk mengenal lebih jauh tentang Koarmada 1. Nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana profil Koarmada 1 supaya supaya ada gambaran secara holistik bagaimana Koarmada 1. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Syiar Samudra yang harus dilaksanakan pada bulan Ramadan. Jadi hampir Koarmada 1 tidak melewati kebagian hampir. Oleh sebab itu kami bersyukur tanpa kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik tidak mungkin acara ini terlaksana. Saya sebagai ketua panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Semoga dalam interaksi ini ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan. Untuk selanjutnya kita akan lihat profil tentang Koarmada 1. 3 Koarmada bernomor
Armada 1, Armada 2, dan Armada 3. Selamat datang Komando Armada 1. Komando Armada 1 adalah Komando Pelaksana Pembinaan dan Operasi Komando Armada Republik Indonesia atau Koarmada RI yang dipimpin oleh seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut berpangkat bintang 2, disebut Panglima Koarmada 1, yang bertanggung jawab kepada Panglima Komando Armada RI. Koarmada 1 bertugas melaksanakan operasi militer perang atau OMP dan operasi militer selain perang atau OMSP. Melaksanakan operasi laut sehari-hari dan operasi tempur laut dalam rangka pengendalian laut. Melaksanakan proyeksi kekuatan kendaraan lewat laut dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum di laut. Membina kekuatan, kemampuan, dan kesiapan operasional kapal perang. Pasukan khusus Antek Laut dan pangkalan yang menjadi tanggung jawabnya membina kemampuan peperangan laut, membina kesiapan operasional, serta membina potensi maritim di wilayah kerjanya menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di laut. Kapal sudah mulai bertolak. Ya, kita doakan ya Bu. Semoga lancar perjalanan. Amin. Kembali lagi. Amin. Ya, terlihat di sana kapal-kapal yang sudah bergerak. Ya, kapal-kapal yang sedang bergerak. Bagaimana Ibu Yuni perjalannya? Alhamdulillah, sangat menyenangkan. Terasa nggak kita kapalnya jalan? Ya, terlalu terasa. Iya. Sangat enjek. Terlihat. Iya. 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 Thank you.
saat ini masih tidak terlalu dalam ya? Tidak terlalu, ini 20-an sini.
Ya Pak, makasih banyak ya Pak. Iya Pak, makasih banyak.